15 seconds. Guidance is internal. iPad Pro 2021 yang ditenagai dengan M1 chip sudah bisa kalian beli di e-commerce. Harganya sekitar di 15,3 jutaan ya. Ini daftar e-commerce yang lapak-lapak yang udah jualan iPad Pro 2021. Serius, gua pengen banget sih beli iPad Pro 2021 itu karena you know, ditenagai dengan M1 chip, prosesor yang sama yang dipakai di MacBook Pro, bahkan iMac terbaru itu juga pakai prosesor yang sama. M1 chip. Kebayang dong, pasti tenaganya kenceng banget untuk ngelibas semua aplikasi yang kalian pakai di iPad kalian. Beneran, setan di sebelah kiri ini udah bisik-bisik, beli deh, beli deh. Tapi, akal sehat gua akhirnya memutuskan untuk beli ini. iPad Air 4th Generation 2020. iPad ini kan device yang ada di tengah-tengah ya, antara HP dengan laptop. Buat gua, iPad ini gua pakai buat tiga fungsi utama. Yang pertama hiburan sih. Jelas nonton YouTube, Netflix sama streaming lainnya lebih enak pakai layar iPad yang gede, termasuk baca buku juga sama media consumption lainnya. Belakangan lagi seneng nyobain langganan komiknya Marvel. Seru juga ternyata baca komik di iPad ini, layarnya bagus banget. Fungsi yang kedua, iPad ini juga gua pakai untuk iseng-iseng kreatif ya, untuk ngedit foto di Lightroom, ngedit video pakai LumaFusion, ya buat dokumentasi pribadi aja atau bikin konten kreatif lainnya. Yang ketiga, iPad ini juga gua pakai untuk penunjang kerja ya. Selama WFH ini kan banyak online meeting, kemudian juga banyak koordinasi via chat ataupun Slack gitu ya. Jadi lebih enak pakai iPad plus keyboard. Selama ini sebelum gua ganti ke iPad Air, gua pakainya iPad Mini 5th generation. Nyaman-nyaman aja sih, sampai sekarang ini kan udah 2 tahun gue pakai ya. Nggak nge-lag, nggak lemot, nggak segala macem sih. Tapi jadi butuh upgrade, karena layarnya kecil, ya kan? Cuma 7,8 inch kalau nggak salah ya. Kemudian juga storage-nya kurang, cuma 64 GB. Jadi kalau buat bikin video-video itu, mesti ngapus-ngapusin filenya secara rajin atau ngilang-ngilangin aplikasi yang nggak kita pakai gitu loh. Makanya gue jadi ada kebutuhan untuk beli iPad baru yang layarnya lebih gede sama storage-nya lebih besar. Nah, gue ngincer sebenarnya yang iPad Pro 2021 dengan M1 chip itu. Karena kalau melihat YouTuber-YouTuber dari luar, panutan gue kayak MKBHD, Dev2D, kemudian The Unlocker, itu reviewnya positif semua. Rata-rata bilang, ini keren, powerful, kemudian juga display-nya yang baru juga keren gitu kan. Tapi benang merahnya sama, mereka ngerasa iPad dengan M1 chip ini overkill, overpower gitu loh. Kayaknya nggak butuh segitunya deh untuk di iPad kalau aplikasinya masih gitu-gitu aja. Mereka kan ngarepin ada Final Cut Pro, Photoshop yang lebih sama dengan desktopnya gitu kan. Nah, so far belum ada aplikasi seperti itu yang membutuhkan tenaga yang gede banget. So far dari A12Z ataupun A14 yang di iPad Air itu udah cukup menurut mereka gitu loh. Nah, sebenarnya gue sih nggak butuh aplikasi Final Cut Pro ya. Kalau untuk ngedit video, gue cukup pakai iMovie sama LumaFusion udah cukup buat gue. Terus cuma buat video iseng-iseng yang nggak ada yang nonton ini kan. Tapi yang gue bikin kepikiran adalah overkill atau overpower tadi sih. Kan pasti harganya beda tuh, beda lumayan jauh, sekitar 5 jutaan. Nah, beneran apakah gue butuh tenaga segede itu, atau sebenarnya gue cukup dengan iPad Air? Begitu juga dengan fitur-fitur lainnya, beneran gue butuh iPad Pro atau gue cukup dengan iPad Air? Mau tahu proses thinkingnya? Kita simak selanjutnya ya.
Pertimbangan pertama soal chipset dan processing power. Ini nandingin antara chipsetnya iPhone 14 dengan MacBook Pro. Tapi ingat ya, ini dipakainya kan untuk aplikasi iPhone ya. Jadi meskipun secara benchmark udah pasti lebih kencang, tapi apa ya perlu? Toh pakai Apple A14 Bionic sudah sangat gahar melibas aplikasi apapun yang akan lo pakai. Singkat kata, nggak ada aplikasi yang secara ajaib hanya bisa jalan di iPad Pro, sementara di iPad Air jadi babuk. Nggak ada, semuanya lancar. Jadi kalau dari kebutuhan gue sih cukup pakai iPad Air 2020 aja ya. Skornya 1.0 untuk iPad Air 2020. Pertimbangan yang kedua soal layarnya ya. Layarnya sudah punya refresh rate 120Hz dan ada fitur HDR untuk yang 12,9 inch. Refresh rate sih nggak terlalu penting buat gue, karena gue sih cuman casual gamer. Awang main gamenya aja cuman sama kayak pada Dang, chess.com. So, akal sehat gue kembali memberikan kemenangan buat iPad Air. Jadi skornya iPad Pro 0, sedangkan iPad Air dapat 2 poin. Pertimbangan yang ketiga soal harganya. Iya, harganya bos. Harganya beda cukup jauh. Kalian lihat tadi kan di opening, harga di e-commerce hijau kalau iPad Pro paling murah itu 15,3 jutaan yang Wi-Fi only ya. Kemudian kalau iPad Air itu harganya mulai di 8,5 jutaan untuk yang storage 64. Apalagi kalau dipikir, kalau beli iPad kan nggak cuma beli iPad-nya doang ya. Kalau udah keluar uang 15 juta terus harus beli aksesorisnya lagi, lumayan berat tuh bros. Beli iPad tanpa aksesoris pelengkap tuh rasanya sia-sia bos, bikin kamu cuman kayak beli HP yang layarnya digedein doang. So buat gue sih wajib ya beli aksesoris tambahan, minimal keyboard, pensil atau stylus, serta stand atau casing yang bisa berfungsi sebagai stand. Minimal 3 itu deh. So dengan pertimbangan selain beli iPad juga mesti beli aksesoris, makin mantap lah buat beli iPad Air 4 aja. Skor akhirnya adalah mutlak 4.0, mantap buat beli iPad Air 2020. Sekali lagi ini versi gue ya, yang gue ukur dengan pertimbangan budget yang gue miliki, kebutuhan fitur dan pemakaian. Ya intinya pertimbangan antara value versus money yang gue keluarin. Buat kalian mungkin saja bisa berbeda. Selain beli iPad Air, untuk lebih menghemat lagi, aksesorisnya pun gue beli yang aftermarket, yang 3-in-1 gitu, tapi bisa dipakai juga kok. Untuk pengganti Magic Keyboard, gue pakai Smart Folio Case plus keyboard plus mouse, semuanya dari brand yang namanya Miles Technology. Fungsinya dapat semua kok, casing plus stand dengan kualitas magnet yang oke, terasa secure, nggak gampang lepas. Keyboardnya juga udah model chiclet yang empuk sama silent. Koneksi multi device Bluetooth di iPad ini lancar meskipun lu pakai 3 device Bluetooth secara bersamaan. Nah, kalau Magic Keyboard itu harganya 3,7 juta, ini jatuhnya cuma habis 600 ribuan aja. Yang kedua, alternatif dari Apple Pencil sama Paper Like. Jadi Apple ini kan memang kampret ya, masa di iPad Air ini nggak support pensil yang lama, mesti beli pensil yang baru yang second gen yang harganya 2 jutaan. Akhirnya gue beli aja yang aftermarket versinya Miles, harganya 500 ribuan. Secara umum bisa cover hampir semua fiturnya kan, kecuali untuk yang sensitivity pressure. Jadi kalau selama kamu nggak mau pakai iPad kamu untuk ngegambar di Procreate, seharusnya kamu udah bisa cukup pakai yang aftermarket ini sih. iPad Air 4 Gen ini sudah pakai USB Type-C, jadi kalian bisa gampang cari aksesoris USB Type-C untuk connect ke external storage, connect ke card reader, dan lain-lain. Kalau ini sih sesuai selera kalian aja, kebutuhan dan kepercayaan kalian sama brand mana yang kalian suka. Storage 64GB buat iOS itu kecil, karena OS-nya aja bisa makan 25GB. Jadi kalau kalian pilih storage yang segitu, bisa diakalin dengan beli konektor ini. Total general, kalau kamu beli iPad Pro dengan Magic Keyboard sama Apple Pencil, itu minimal habis 21 juta lebih. Kalau yang iPad Air yang 64GB plus aftermarket stuff tadi, 9 jutaan lah, sampai 12 juta kalau yang 256. Jadi, yakin tetap mau spend 21 juta lebih untuk beli iPad Pro sama aksesorisnya? Ya, nggak apa-apa sih. Karena sebenarnya semua kembali ke kebutuhan lu, semua kembali lagi ke budget lu, semua kembali lagi ke mau dipakai apa iPad-nya gitu. Jadi the decision is in your hand. Ya nggak apa-apa juga kalau kalian beli, kalau memang mampu, budgetnya ada dan memang bakalan kepake, ya beli aja. Karena itu memang device yang paling bagus, paling kenceng, paling keren dari semua iPad yang ada gitu. So go for it kalau kalian memang ada budget gitu ya. Tapi kalau budgetnya mepet-mepet, semoga video ini bisa jadi pertimbangan buat kalian. Thinking proses yang perlu kalian lakukan sebelum kalian memutuskan apakah maksain beli iPad Pro M1 chip atau mungkin bisa satisfied dengan
iPad Air 2020 atau even mungkin yang lower lagi, iPad 8th generation 2020 juga. Oke, sekian. Thank you for watching. Kalau kalian suka, please like, subscribe, sama share video ini. Thank you.